Halo? Iya, soal surat mobilnya, Bu. Kenapa? Apakah sudah dibayarkan? Oh, belum, Bu. Jadi tunggu hari ini pembayarannya, Ibu. Nggak ada duitnya, Bu. Gimana ya? Diupayakan dulu, semoga ada dana lain masuk lebih awal ya, Bu, ya. Nggak bisa, Bu. Ada corona, soalnya saya udah ke ACC-nya. Minta Iya. penangguhan, tapi sama ACC kan harus bayar penangguhannya karena Iya, ada Pak. corona. Iya. Tolong minta ke manajemennya gimana, Bu? Oh, itu kebijakan dari cabang. Kalau memang disuruh bayar, memang harus bayar, Ibu. Iya, maksudnya kebijakannya kan harus ngikutin pemerintah dong. Iya, tapi kan kita punya kebijakan sendiri dari perusahaan, Ibu. Iya, Kita berarti kan kan tetap. ACC melanggar kebijakan pemerintah karena ini kan bukan keinginan kita. Iya, itu juga bukan keinginan kami, Ibu. Kalau bisa juga tidak ada terjadi seperti ini. Iya, Kami setuju. berarti kan harus ada pengertian dari pihak ACC. Ya sudah, Ibu unitnya dipakai tidak, Bu? Enggak. Ya sudah, kalau Ibu mau tidak ada pembayaran sama sekali. Kalau Ibu bisa, unitnya kan tidak dipakai nih. Ibu titipkan saja unitnya Enak ya. banget atuh kalau gitu. Unit Bisa tadi. dititipkan, kalau gini aja gini, mobil dibalikin, terus hitungan uang balik duit ke kita gimana? Konfirmasi ke cabang saja kalau memang seperti itu. Saya Bisa tadi. sudah ngomong ke sana, tapi kan nggak ada kebijakan. Saya mau bayar kalau coronanya sudah selesai gitu, karena nggak ada penghasilan Ya, gitu. ya Gini sudah aja kalau deh, itu. Ibu kan nagih terus nih. Nah, Ibu Ya. tolong ke pihak manajemen beritahukan gitu. Masalahnya ini bukan kita aja yang kayak gini. Banyak kan yang bayar. Ya sudah. Iya. Saya tunggu ya. Tolong Terima kasih. kebijakannya kayak leasing lain ada loh yang sampai 6 bulan di penangguhan tapi nggak berbayar. Ya sudah, itu kita berbeda ya, Bu ya. Kita bukan leasing Iya, ya. enggak. Maksudnya kan jangan kayak gitulah. Kita ada win-win solution gitu. Kami tunggu, terima kasih. Nah.